Podcast Vlovers dengan cara di-subscribe ya. Kembali lagi bersamaku, Stereoflow. Jadi, pada video kali ini, aku akan 24 jam serba item Ninda. Nah, ide video ini muncul semalam sebelum aku tidur, guys. Dan ketika aku melihat pesawatnya si Ninda. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like dan di komen. Next, aku bakalan bikin tema apa lagi nih? Oke guys, karena item Ninda terbilang cukup banyak, jadi aku akan dibantu oleh aplikasi Spinner untuk mempermudah aku memilih itemnya. Langsung aja kita spin yang pertama ya guys, let's go! Oke, ini untuk pilihan spinnya. Dan yang pertama, apa yang harus aku gunakan nih? Oke, yang terpilih adalah AI Ninda, siap! Kita bakalan menggunakan AI Ninda ya guys, yang pertama. Oke, langsung aja kita gunakan, kita open di HP. Lalu kita pilih AI-nya si Ninda. Oke, ini ya guys, AI-nya atau kuyang lah yang kalau kalian tahu. Oke, aku mendapatkan AI Ninda yang pertama. Kita lanjut untuk spin yang kedua. Kita menambah menggunakan apa nih? Dan oke, yang terpilih adalah armor Ninda 1 guys. Nah, karena armor Ninda ini ada 3, jadi aku sebut aja generasi 1, 2, dan 3 sesuai tanggal perilisannya ya guys. Oke, seperti inilah untuk armor Ninda yang pertama. Kita bakal menambang menggunakan ini ya guys. Wah, aku udah lama banget nih gak pakai armor ini guys. Karena aku tuh tipikal orang yang jarang pakai armor ya. Jadi armor tuh cuma koleksi aja gitu. Kayaknya armor ini udah berdebu deh di koleksi aku guys. Oke, langsung aja aku menuju ke tempat tambangnya. Let's go, mari kita pergi menambang. Nah, nanti juga aku bakalan gacha ya guys, menggunakan teori dari spin juga. Apakah nanti bakal wangi atau bau nih guys? Gak tau sih, karena kemarin aku gacha itu dapat furnitur mulu guys, bosen banget aku. Nah, di sini kita langsung aja menambang batu kristal. Oh ya guys, buat kalian yang belum tahu cara menambang atau kegunaan dari batu kristal, kalian bisa nonton video aku sebelumnya. Di sana aku sudah jelaskan gimana caranya menambang dan apa gunanya kita mengumpulkan batu kristal. Selain di atas, kalian bisa menambang batu kristal ini di dalam goa ya guys. Nah, di sini ada si Ninda. Hey Ninda, izin ya aku gunain tema kamu untuk video kali ini ya. Oke guys, seperti yang kalian ketahui, aku itu sudah pernah ketemu Ninda ya guys, sekitar 2 tahun yang lalu. Itu pertamanya aku ketemu si admin, terus admin ngajak si Ninda guys. Itu first time banget sih. Oke, aku sudah mengumpulkan 50 kristal. Sekarang kita spin, kita gacha menggunakan apa nih? Oke, dan tada! Ini dia, kita bakalan gacha menggunakan teori item set outfit Ninda ya guys. Apakah teori gacha ini wangi atau bau guys? Semoga aja wangi ya guys, karena aku bosen banget, serius sumpah. Aku bosen banget dapat furnitur. Mentang-mentang aku suka furnitur malah dikasih guys sama Dark System Pickaxe. Oke, langsung aja yuk, aku mau gacha. Nah, di sini aku gacha 2 kali ya guys. Dan oh, kita mendapatkan gems guys. Kok 2 kali guys dapatnya? Wah, lumayan banget nih, kita dapat 8 games guys. Oke, langsung aja kita gacha yang kedua. Wah, wangi ya guys ternyata teori Ninda ini. Terima kasih Ninda, terima kasih. Ternyata menggunakan item Ninda itu gak terlalu buruk ya guys. Oke, setelah gacha kita langsung aja spin. Pergi ke Crazy Run pakai apa nih? Dan yang terpilih adalah armor Ninda ketiga guys. Wah, ini armor Ninda yang paling keren ya menurut aku guys. Karena kayak ada jubahnya gitu. Nah, ini dia armor Ninda generasi ketiga.
Wah, aku suka banget nih. Semoga hoki ya di Crazy Run nanti juara satu pakai armor ini, guys. Karena aku tipikal orang yang kalau main Crazy Run itu jarang banget pakai armor ya, guys. Oh ya, selain itu, aku mau kasih tahu ke kalian, sekalian kita review ya, guys. Aku mendapatkan pesawatnya si Ninda ini. Nah, kalau kalian pengen juga punya pesawat Ninda, kalian langsung aja pergi ke store dan cek di sana harga untuk pesawat Ninda itu 69.000 ya, guys. Kenapa mahal? Karena ini desainnya bagus banget dan juga menurut aku ini worth it untuk dibeli ya, seperti pesawatnya si admin, terutama untuk kalian yang suka koleksi item-item gitu, guys. Oke, langsung aja yuk kita pergi ke Crazy Run. Let's go. Aku biasanya main Crazy Run itu normal sih, tanpa armor ya. Karena ya gitu, guys, bosen aja kalau pakai armor, terlalu cepat. Ada-ada aja ya. Oke, di sini aku main solo ya, guys. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang bertanya, Kak Stereo Flow, kok jarang sih ajak Explovers buat bikin video bareng? Karena alasannya gini, guys. Kalau aku bikin video rame-rame bareng kalian, itu ketutupan, guys, akunya. Kalian malah kayak nutup-nutupin jalan gitu loh. Jadi gak kelihatan gitu. Makanya aku jarang banget ya bikin video bareng kalian. Tapi kalau mabar-mabar, biasanya aku waktunya random. Karena jadwal aku ini berubah-ubah ya, guys. Kadang sibuk, kadang enggak. Terus kadang kalau misalnya lagi free time, aku malah sibuk gitu loh. Oke, di sini aku sudah mendapatkan juara satu. Yeay! Walaupun aku jarang pakai armor di Crazy Run, ternyata not bad lah ya. Dan di sini aku mendapatkan 29 detik, guys. Wah, GG juga nih pakai armor Ninda, guys. Nah, buat kalian yang belum punya armor Ninda, ini worth it banget nih untuk dibeli ya, guys. Oke, kita spin yang terakhir. Kita penutupan menggunakan apa nih? Dan yang dapat adalah gitar Ninda. Oke, siap Bang Spinner. Kita bakalan menggunakan gitar ya, adik-adik. Nah, ini dia, guys. Ini gitar Ninda nih ya, guys. Itu desainnya keren banget. Dan ini adalah alat musik terfavorit aku di PKS nih, guys. Jadi aku suka banget sih, karena ini bentukannya dan juga lagunya itu menarik gitu loh, guys. Oke, guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Silahkan di like video ini dan di komen. Kalian suka nggak sama video kayak gini, guys? Kalau suka, silahkan di komen. Next aku bakalan pakai tema apa lagi nih? Tema si admin atau si glitch atau yang lainnya? Silahkan di komen ya, guys. And see you in the next video, guys. Goodbye.